tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Publik akhir-akhir ini memang diguncangkan oleh kabar pemberitaan Ronaldo untuk comeback ke Real Madrid. Ya, bukan apa-apa, pemberitaan tersebut menjadi salah satu kabar yang ditunggu-tunggu oleh penggemar di Real Madrid. Nah, dengan hal tersebut, tentunya publik Madrid bertanya-tanya, kapankah Ronaldo bermain di Real Madrid? Setelah banyak berita yang koar-koar, apakah hal tersebut resmi? Ya, karena pemberitaan-pemberitaan publik tentang Ronaldo saat ini sungguh membingungkan. Ya, memang jadwal Ronaldo bermain di Santiago Bernabeu memang sudah ditentukan, dan hal tersebut bukanlah sebuah hoaks. Mau Ronaldo resmi bermain untuk Real Madrid ataupun tidak bermain untuk Real Madrid, sang mega bintang akan tetap bermain di Santiago Bernabeu, ya karena memang hal tersebut sudah dijadwalkan. Oke, kita berbicara tentang peresmian Ronaldo di Real Madrid yang semakin dekat. Ya, memang saat ini belum ada indikasi besar ataupun tanda-tanda bahwa sang mega bintang asal Portugal tersebut akan berlabuh di Madrid. Bahkan Ronaldo sendiri masih berlatih dan terlihat masih fokus di Al Nassr. Hal tersebut memanglah wajar, karena bursa transfer sudah 1 bulan, bahkan dirinya dulu menyatakan bertahan di Juventus akan tetapi kenyataannya malah pergi ke MU, ia berniat tidak ingin ke Al Nassr, dan akhirnya malah diresmikan. Jadi Ronaldo santai bukan tidak ingin ke Madrid, akan tetapi dirinya sangat profesional, dan hal tersebut sudah dilakukan. Ronaldo tidak akan membuat sebuah drama ataupun membuat keributan selama dirinya masih berkostum Al Nassr. Lalu kapankah Ronaldo akan diresmikan oleh Madrid? Kemungkinan Ronaldo akan diresmikan oleh pihak Real Madrid, paling lambat cepat sekitar bulan Juni saat pembukaan bursa transfer, dan paling lambat pada bulan Agustus, akan tetapi rata-rata Ronaldo akan pindah pada awal bulan Agustus saat Ronaldo pindah dari Juventus ke MU di pertengahan Agustus, dan Ronaldo dari Madrid ke Juventus pun terjadi dalam rentan waktu yang sama. Sehingga jadwal permainan Ronaldo akan dimulai pada bulan September, itu jika semua tersebut resmi. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, yaitu begini, bagaimana jika Ronaldo sendiri tidak resmi menjadi pemain Madrid? Ya, walaupun Ronaldo tidak akan resmi jadi pemain Madrid, siapa yang akan menyangka bahwa sang mega bintang tetap akan bermain bagi Madrid, yaitu untuk uji coba melawan Al Nassr. Florentino Perez akan memberikan kesempatan bagi Ronaldo untuk memakai jersey Madrid, baik di babak pertama maupun di babak kedua, dan jadwal tersebut bisa dipastikan adalah jadwal tour ataupun pertengahan musim depan, yang pastinya pada peresmian Santiago Bernabeu, Madrid sudah memilih klub di mana adanya Ronaldo. Jika Ronaldo sendiri pindah ke Newcastle ataupun ke klub Eropa lainnya, Madrid akan melakukan uji coba yang serupa. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.